Bandung Tasik, Bandung Tasik 7014. Wis. Si tangan sakti rekan-rekan. Wis. Tangane mengene tok bisa iso mandeg lho. Sekti mandra guna. Mandra wis ngarani donga, guna kanggo gawe. Donga sing kanggo gawe. Ada Mas Ari sang driver langsung masuk ke dalam iki. Wah, mantap iki. Salah satu armada andalan Sugeng Rahayu, guys. Wis. Wah, no ferry ya, no Mas Potter barang kondektur ya. Nanti kita lihat lagi seperti apa 7014 hari ini. Parkir mulai jam 2 seperti biasa. Nanti take off-nya 2.20 ya guys ya. Pecah rekor. Akhirnya pecah telur, ada poin pertama. Alhamdulillah ya, berkat kita semua berdoa. Semua kita berdoa mengupayakan. Nek cara basane kae sing basa kekinian ikhtiar. Ora ngono ya ra bolo. Ya. Semua berusaha dengan setulus hati ya. Semoga nanti nambah lagi poya. Sementara baru satu, tapi enggak apa-apa, tetap semangat ya. Turun Bandung Bapak, mantap. Jos. Turun Bandung berarti, mantap. Kadis sing Bandung ini. Wah, poin siji Bandung e, mantap banget. Bebas, Pak. Bebas. Banyak yang kosong. Mantap. Wah, duit ini gede kabeh kok piye. Oke, oke. Nah, ngono guys ceritanya. Karena hari ini yang tim Bandung yang lewat Purwokerto itu nggak jalan, jadi dialihkan ke ini. Jadi ini tetap ke Bandung tapi dilewati Purwokerto, karena yang seharusnya lewat Purwokerto belakangnya ini 7025 off ya, nggak jalan. Harusnya itu. Jadi tadi itu ini ganti dua orang nggak salah Purwokerto. Itu kan niatnya sama teman-teman untuk yang bis belakangnya untuk 7025, tapi bilalah dapat info juga dari kru yang bertugas 7025 nya off, jadinya naikkan ini nanti ini lewat ke Purwokerto. Tapi di Purwokerto nanti ngejam enggak, saya juga enggak tahu. Kalau 7025 itu emang lewat Purwokerto dan dia ngejam di Purwokerto, dia ngejam punya jam parkir gitu. Kalau ini nanti belum tahu, tapi dinaikkan ini, mantap ya. Ini kerjasama inisiatifnya luar biasa hari ini, karena juga ada faktor Bapak Kontrol Mas Ferry juga ada di sini, jadi ada inisiatifnya, lebih enak membuat inisiatif. Leker. Ya inilah kenapa harus, oh ternyata jalan Besti cuma sopir satu, jadi ini cuma sampai Jogja, penumpangnya yang ini dioper ke situ gitu guys. Gitu alasannya. Ternyata gitu toh Mas. Mas, ternyata gitu toh alasannya. Maksudnya iki melaku ternyata. Eh? Tapi ning sampai Jogja tok iki. Cuma sampai Jogja tok. Karena supir satu ya. Mantap. Karena supirnya cuma satu, duo Mercy iki operan penumpang ya. Dari bis baru 7025 ke bis yang baru juga 7014. Ya ini operan penumpang dari 7025, karena hari ini yang bertugas supirnya cuma ada satu, Bapak Agus tok. Ini adalah, sebenarnya aku pengen nge-vlog ini karena ini pegangannya Pak Agus yang baru semenjak dia tidak membawa 7612. 7612 resmi digantikan iki, jamnya tetap dari Surabaya 9.25 pagi ya guys ya, tol panjang langsung Solo. Dari Jogja seharusnya ini jam 3.15, tapi karena berhubung cuma sampai Jogja dok hari ini karena supirnya cuma satu, penumpangnya dioperkan ke 7014. Mantap. Dua Mercy bersanding dalam satu frame, seindah kalbu guys, mantap ya. Leker hor. Dua Mercy dalam satu frame, terjadi operan penumpang nih guys ya. Untuk 7014 dari 7025. Mantap sekali bolo. I angle-nya dari sini. Dua Mercy dalam satu frame, luar biasa. Dua Mercy dalam satu frame, leker ya guys ya. Nah, karena penumpangnya itu dioperkan ke depannya, ini nanti jamnya pakai jamnya itu. Lah kok gitu piye Mas? Jadi nanti dia masuk Purwokerto. Yang harusnya masuk Purwokerto kuwi. Cuma kuwi mentok Jogja karena supirnya cuma satu. Ini nanti menggantikan jamnya itu ke arah baratnya ya, masuk Purwokerto. Tapi ke arah timurnya besok pakai jamnya sendiri ini ya. Ceritanya kayak gitu, bolo. Semoga jadi hiburan buat teman-teman semua. Intinya yang penting semua selamat. Masalah ya kayak gini dikala penumpang sepi. Tapi ini bukan karena penumpang sepi, kayaknya pendapatannya bagus tuh, penumpangnya juga banyak. Cuman ya ini karena supirnya satu tok, jadi mau nggak mau harus terjadi operan penumpang.
peran penumpang ke 7014, dari Mercy ke Mercy, dari JB5 ke JB5, dari Mercy ke Mercy, dari JB5 ke JB5, dari bis baru ke bis baru juga. Mantap. Wes, Bandung Tasik, mantap. Lagi ada goneng di sini. Mau dibawa mana ini? Wow, rawr. Medeni uang. 14 sih, 14. Bis barunya Pak Agus. Pitundol loro limo. Waduh. Oke. Ayo mari ngusir aku. Jalan-jalan, Mas. Hah? Jalan-jalan. Nah, jalan. Iki opo ne, Mas? Mobil ketok. Kok ketok? Oh, iya. Mobil. Oh, iya. Mobil. Iki dalani. Hah? Mobil iki mburine, guys. Dadi ora ndelok spion jane. Masan ndelok. Tapi iki madhepe ngisor ya, ora ketok ya. Ketok ya, lho. Iki jeglongane, giwangane iki jeglongane iki ciri khase. Kudono jeglonge. Mantap, Lur. Dari Mercy ke Mercy, operan penumpangnya karena ini supirnya cuma satu. Jadi Mas Jayan kon gowo bis iki lho, Mas. Sampai Bandung ngono, Mas. Gelem, Mas. Bandungan. Ya, luar biasa, alon-alon, Mas. Dinikmati, Mas, dinikmati, enjoy the moment. Alon-alon, alon-alon. Pisan-pisan tak ngrungokke sampean alon lho, ora anu. Enak toh? Endul, endul, waduh. Nah, Raymond, pokoknya gitu. Yo, carane anu ki ngono, gidal-gidul ya. Mantap. Wah, di foto kali, di foto kali. Auto happy. Nah, gidul-gidul. Gidal-gidul ki penampakane. Ayo kae, biasane nang kono to, Mas? Kulon bae. Kene iki madhep rono biasane? Panas, Pak. Oh, panas. Ya boleh, monggo kerso. Nek dere kono ku do wedi ora. Ora lah, mosok wedi-wedi ngopo. Wes iki biyen tak drene kon nggon maju. Oh, lagi balike kapan? Gak langsung balik saiki to? Oh. Lah saiki wae ngopo ora nek bis patas ya? Monggo tekan sikure. Lah ge mau ora takon susan. Ora lek nggon sing enak bubur. Oh, oke. Paling sore ning. Ngetan to, ngetan. Jadi mau enggak mau hanya sampai Jogja karena petugasnya cuma dua, satu sopir satu kondektur. Iya, sebelah Keramat, sebelah Keramat Jati masuk Lekerhor. Ndul ndul pesonamu tiada tara, jam 14.43 Sugeng Rahayu Pitundol Romo Hople Lekerhor. Gidul-gidul. Sampun dumugi. Ayo kita mendarat, guys. Harus turun dulu, guys. Ini penampakan sekelias periode yang mempesona. Loh, itu, Mas. Dipateni. Lah piye carane piye? Aku gak ngerti lho, Mas. Mau apa nih? Piye iki? Ya piye sih bener, Mas? Oi. Wah, pinter e. Unik ya Mas Jayan iki, lucu tenane. Asine iki berbakat main ketoprak. Ini nanti. Ini apa? Itu. Ulang wae. Kain dhuwur itu. Ayo kae. Lah iya. Mbok iki sik. Iki terus iki. Mati. Terus iki nang ngendi? Wis adem kok, Mas. Wis adem iki. Ayo sowe nang mu. Heh? Mau kan mlaku. Suara teto iki. Oh, terus? Gowo kok kayak supire. Iya, ya, situ. Wes. Yo medun. Sampun paripurna sabdan ingkang nata. Dene lumampah wonten ing margi Terminal Ngayogyakarta. Inilah sosok pegangannya Pak Agus Pitundol Romo, Pitundol loro limo, cekelan anyare Pak Agus. Resmi menggantikan 7612 ya, guys ya. Resmi penggantinya 7612. Ayo medun. Resmi penggantinya 7612, angkatane Songo Slawi seko Surabaya, guys ya. Mantap. Kudune ngiwangan angkatan telus prapat. Tapi gandeng ana
satu dua hal akhirnya harus hanya sampai Jogja, hanya terhenti di sini karena krunya cuma satu ya. Maksudnya supire, krunya dua, kondekture. Tidak mungkin supir satu Surabaya Bandung, itu sangat tidak direkomendasikan karena terlalu jauh, krunya tidak bisa istirahat, guys ya. Hanya sampai Jogja tapi penumpangnya dioperke ke bis depannya, mau sing wis tak vlog 7014. Jadi awalnya mau tak kira bis iki gak mlaku, tiba no bis iki mlaku. Tapi supirnya cuma sitok. Wah, tenan. Mas Yayan iki orangnya ini loh, apa jenenge? Baik hati. Apa istilah iki nek basa saiki ya? Aduh, aduh. Aku nemu HP. HP ini wong e? Oh, iya digowo ndak malah keri malah kacau. Lah kakek wis e kondekture kae. Hah? Ayo kita. Ya wis tak selamatkan, wis tak selamatkan. Iki kuncine kuwi, Mas. Kuncine sisan. Aku njupuk iki lho, Mas. Oke. Tapi urung dikunci. Gak iso le ngunci. Dek ben iki sing oleh operan ngene iki Mas Karim. Saiki ganti Mas Karim sing ngoperke ya Rim ya. Biyen kae pas sampean. Oke, mantap guys ya. Padahal apik Mas pendapatan iki mau. Ya lumayan Mas. 3000 ya? Wah, apik jane. Operane wong pira? Operane 10. Wah, elok tenan wong 10 ya. Kowe karo ngarepmu pira? Ngarepe mau sepi mau. 7014 penumpangnya sepi. Alhamdulillah. Telue Purwokerto siji. Loro ya, Pak? Loro Purwokerto. Poin 3, Bandung siji, Purwokerto loro. Jadi kan Purwokerto arep dikekne bismu. Tapi dilalah bismu arep perpal kan. Ya wis, kekno kono. Dilalah. Ini masuk tambahan amone dikek bumbel. Hah? Kok loro mau. Ya sone ana jame ngarepe ya kuwi. Iya, mau enggak mau. Siapa? Kamu kontrolnya mau? Ferry. Oh, Ferry. Iya, Ferry. Ngebel mandore Purwokerto. Dadi tetep ngejam anggo iki. Jame selawe iki. Nang Purwokerto parkir, angkatane jam 09.00. Mantap, guys. Nanti kita sambung lagi. Jadi tetap supaya dari Purwokerto ke arah Bandung tetap ada yang parkir. Jangan sampai dibiarkan kosong. Wis budal lurung ki bise mau. Oh iya dah, wah ngerti bae. Elok tenan. Mempesona Lekerhor. Sampun paripurna sabdan ingkang nata. Tuh punika ingkang winastan Raden Mas Yeyen Komarudin. Poso, Pak? Der. Alhamdulillah. Pak Agus ini yang pawangnya guys ya, mantap. Ini yang dapat operan hari ini ini Mas Uyek. 10 orang ya operannya ya. Cie. Waduh. Jan ngene iki nek mbuyu to. Isi. Leker. Dapat operan 10 orang 7014. Ya. Oh udut, jalan udut. Iki lho, udut. Lah ngene jalan udut apa piye ngene-ngene? Ikonnya Akas lho iki biyen. Cedak ambulan, Pak, cedak ambulan. Cedak ambulan. Tak gak takono Karim cedak ambulan yo. Cedak ambulan pojok kayak. Dalangi sore tower banyu. Kanca-kanca ki jan lucu banget. Mempesona. Dipindah ya. Itu horor ya, mantap sekali. Uye hari ini yang kebagian rezeki. Operannya 10 orang dari tadi yang barusan kita bawa 7025 bis baru pegangannya Pak Agus. Yang terpaksa harus stop sampai Jogja karena supirnya hanya beliau sendiri ya, lakone, leker. Gue disambung menes, sebentar lagi mungkin 7014 akan berangkat karena pakai jamnya 7025. Sebenarnya 7025 itu jamnya 3.15 menit, tapi nanti kemungkinan jam 3 berangkat guys. Kemungkinan ya,
jam 3 nanti kemungkinan akan diberangkatkan menuju Purwokerto, Bandung, Tasik, Ciamis, Banjarpatroman, lan sakpiturute ya guys ya. Tarif-tarife kanca-kanca nek misalnya nang terminal Giwangan Jogja nanti langsung silakan ketemu sama Mama Santoso, salah satu agen terbaiknya Sugeng Rahayu yang seorangnya ini ramah, baik dan tidak sombong. Ya, mantap banget. Tiket-tiketnya di sini juga ada. Ya, murah meriah we. Kowe medun gombong sih sudah ewu, murah gitu. Ya, tarif-tarifnya tertera, jadi tidak akan ada percaloan-percaloan. Selama Anda belinya langsung ke resmi seperti ke Mas Santoso. Mantap. Berangkat guys, Mas Uyek. Wah, akeh banget ya anone penumpangnya tambah ya. Elok tenan. Tambah papat yo karo bapake mau Purworejo mau. Lumayan. Papat, gitu? Papat ta? Ayo lumayan. Operane 10 tambahnya bab. Berarti oh iya. Lah mau nang ndi? Luar biasa guys, inisiatif dari para petugas lapangan yang luar biasa sekali. Karena yang lewat Purwokerto jangan sampai kosong. Siapa tahu nanti parkir Purwokerto bisa poin arah Bandung. Mantap. Hey, Ri, mau kemana? Oh, berangkat toh? Oh ya. Wah, golek imake ke. Mak. Golek imake. Berangkat bolo. Ya, diceluk elu. Setengah papat. Jam 3 esuk. Mangkate. Wis, guys. Ki arep berangkat, guys. Bandung via Purwokerto. Bandung via Purwokerto di depannya Eka Purwokerto. Ki Eka Purwokerto 7.50 parkir. Bandung via Purwokerto. Mengisi Bandung via Purwokerto, ngisi jame selawe. Semoga rezekinya lancar, sehat bagas para serayu, selamat ono ing gedalan ya. Doa keluarga selalu jadi payung yang sempurna bagi para bapak yang bertugas di jalan raya. Leker. Salim Sekno. Mantap. Jos sekali Mas Uyek. Waduh, artisnya Bandung. Hati-hati ya Mas Ari. Oke. Ya, hati-hati. Ya, sama-sama, sehat-sehat. Salam. Oke, hati-hati. Yo, tim Bandung ya guys. Dengan penuh liku-likunya hari ini akhirnya tim Bandung via Purwokerto tetap eksis, jangan sampai kosong. Karena siapa tahu di Purwokerto nanti bisa menambah pundi-pundi poin yang banyak kan orang harus ngerti ya. Karena yang kalau ngisi jamnya Purwokerto itu ini ya, jam iki mau entah dipakai bis yang dipakai naik jam iki sengangkatan Jogja jam telu jatuh jam telu seperempat itu nanti kan berhenti sih di Karanganyar Kebumen itu setengah jaman lah sampai 45 menit terus nanti ngejam di Purwokerto jam setengah jam 9 kurang seperempat lah berangkatnya dari Purwokerto. Lekker hor.